Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kita sekarang akan belajar cara membuat undangan digital menggunakan Filmora Templatenya banyak sekali dan ini gratis teman-teman Modalnya hanya internet saja Tentu sudah terinstall aplikasi Filmoranya. Jangan lupa di subscribe kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman ini adalah contohnya ya Untuk Uh, undangan wedding yang digunakan ini untuk suaranya saya, saya mute karena nanti kena hak cipta ya karena ini kita akan di-upload tutorial di YouTube Kebetulan uh, audionya kita ambil juga di YouTube tapi di sini tidak digunakan ya karena kita akan upload di YouTube nah ini cara-caranya nanti kita akan Jelaskan mulai dari a sampai Z hingga tampil seperti ini secara umum eh Kelu kelon saja biar video ini tidak terlalu terlalu lama. Gitu. Oke, teman-teman, sebelumnya saya sudah membuka dulu untuk aplikasi Filmora-nya. Ini adalah Filmora 9 ya. Walaupun agak jadul, tetapi ini masih bisa dipakai. Secara default memang di Filmora sendiri ini sudah ada ya, teman-teman pada bagian title di bagian bawah kita bisa masuk pada bagian opener ya. Ini emang ada beberapa teks yang eh, mewakili untuk tema pernikahan atau undangan pernikahan ya seperti ini tetapi ini mungkin untuk librarinya kurang banyak ya maka dari itu kita bisa menggunakan template-template yang tersedia di mora. Filmora tentu ini teman-teman gratis ya kita caranya jadi seperti ini di dalam title atau transisi ya atau di dalam efek kita bisa masuk pada menu film stock ya di sini nah, atau kita bisa klik aja film stocknya teman-teman di bagian film stock ini banyak sekali ya jadi kita boleh digunakan secara trial tentu teman-teman harus sudah punya email yang sudah terregistrasi ya oke kita akan coba dulu oke Nah, seperti ini, teman-teman. Ini saya sudah masuk ya untuk efek-efek eh, yang bisa di-download. Ini adalah efek-efek yang ada di film stock ya. Nah, kita, teman-teman, tentu bisa menggunakannya di film stock ini dengan kata kunci, misalkan ya, di sini di titelnya dicari aja tulisannya wedding, teman-teman. Nah, seperti ini di searching kalau tidak ada teman-teman bisa dipilih film stock nah ini ada link saya terbiasa menggunakan Google Chrome nah seperti ini nah di sini teman-teman ada yang digunakan warna berlian merah ya berarti ini berbayar ya nah, yang gratis itu yang menggunakan warna biru nah seperti ini yang pria ya. kita juga bisa memfilter teman-teman mana saja yang bisa digunakan secara gratis. Oke, caranya tinggal dipilih aja view teman-teman. Tunggu beberapa saat hingga di sebelah kiri ada bagian kategorinya ya, ada sort by tipe dan lain-lain. Di sini kita bisa pilih yang free aja. Nah, di sini banyak teman-teman yang free ada 8 ya. Nah, dengan berbagai temanya, di sini tinggal di download aja. Nah kebetulan salah satu diantaranya sudah saya download ya. Yang belum aja, ini yang belum saya download. Kita tunggu ada notif ya. low pin uh, stock wonder share, ya, maksudnya boleh dibuka untuk installingnya Nah ini adalah proses instalasi template-nya ya. Oke, tunggu aja beberapa saat hingga sini. Si ada ya. Nah, ini adalah template yang saya download, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman supportnya nya eh, Filmora lebih dari versi 9, itu sepertinya template yang ini bisa. Kalau template yang versi 9, ada tiga template yang sudah saya download, ya. Oke, kalau sudah, teman-teman nanti di download, ya, itu akan ada masuk di bagian film stock dan ini adalah template-template yang sudah saya download, teman-teman. Bisa dilihat, tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini adalah template-templatenya, teman-teman. Jadi di dalam template ini sudah ditentukan ya, atau sudah diberikan. Ada yang bagiannya ini ya, ini bisa digunakan untuk intro atau bumper. Ini juga sama ya, seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk bagian isi ya atau bagian kontennya. Kalau teman-teman menggunakan yang lain, ini bisa digunakan untuk lower ya. Jadi, eh, misalkan teman-teman menggunakan prewed eh, lowernya bisa menggunakan yang ini seperti itu. Itu untuk yang Lily of the Valley ya untuk wedding effect ya. Nah ini masih banyak. Bagaimana cara mengeditnya teman-teman? Kita contohkan saja ya. Ini cara mengeditnya. Di sini jadi tinggal di klik tambah aja seperti itu. Nah, di bagiannya ini jadi ada yang bisa diedit, ya, ada yang tidak bisa diedit, ya, yang bisa diedit. Di sini adalah teksnya, tentu. Jadi tinggal kita klik aja, teman-teman, teksnya -teman, ini klik dua kali, ya. Di sini ada settingan untuk eh, dasar, ya, settingan dasarnya. Nah, misalkan saya ingin mengedit eh, uh, tulisan seperti ini lemon ya untuk judulnya uh, ini di untuk settingan lanjutannya bisa menggunakan menu advance ya jadi ini ada settingan animasinya barangkali teman-teman ingin diganti ya kita coba ya nah seperti itu ini adalah settingan animasinya seperti efek handwriting ya, seperti itu kalau mau diganti bisa masuk pada menu animasi di sini nah kita coba diganti aja ya untuk teksnya. Maksud saya untuk efek animasinya ini bisa diganti. Nah, nah jadi seperti itu ya. Jadi tinggal diganti aja oleh teman-teman untuk efeknya. Kalau ini efek pertama kali muncul di mana ya dan ini efek akan ditutup untuk kontennya seperti itu. Nah, itu teman-teman jadi cara menggunakannya jadi mudah sekali ya. Jadi tinggal dimasukkan aja dia di tulisannya dan juga tinggal dimasukkan lowernya jika menggunakan bahan-bahan eh, atau foto-foto dari prewed masing-masing. Begitupun untuk templatenya ya. Saya ada contoh di sini teman-teman, gabungan dari beberapa media. Ini ada teman saya yang ingin dibuatkan undangan digital ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi Uh, ini adalah intronya. Ini saya mute dulu ya, teman-teman, karena kalau dibukakan suaranya itu menjadi kena lisensi ya, karena ini akan dipublish di YouTube. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk bagian depannya itu saya tinggal di klik aja dua kali diganti dengan huruf A seperti itu. Di sini ada bagian siluet ya, teman-teman. Siluet yang ini dimasukkan aja ke dalam e, di sini tracknya ya dimasukkan aja dan kalau teman-teman ingin menggunakan lower seperti ini ya nah ini di bagian akhirnya teman-teman nah di sini ada bagian di belakang untuk bagian video ya jadi di video ini ditambahkan lower nah ini kan untuk contohnya adalah yang bagian yang ini ya nah seperti itu Nah, ini hitam ya karena di belakangnya itu transparan, seperti yang ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, walhasil awal hasil jika kita mulai dari awal, ini untuk bagian depannya yang romantic pack ya kalau tidak salah. Nah, ini untuk bagian yang kontennya jadi tinggal diedit saja. Selanjutnya ini bawaan ya, bawaan dari filmoraknya nya Nah ini juga sama Jadi efek-efeknya itu sudah bawaan dari film Moranya. Ini untuk bagian kontennya ya Misalkan e, calon mempelainya siapa Tadi mempelai putri Sekarang putranya siapa Lalu ada untuk e, waktunya Dan juga waktu akad ya Tadi sekarang waktu resepsi Selanjutnya ada juga tempat pelaksanaan di sini ada turut mengundang, selanjutnya ada harapan ya yang biasa disimpan di undangan itu di bagian belakang dan yang terakhir di sini ada siluetnya seperti yang tadi ya. Jadi siluetnya disimpan untuk namanya di sini dan selanjutnya kita tinggal dikasih transisinya juga sudah ada teman-teman di sini ya. Bagian transisi. Nah, ini juga sudah ada transisinya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, okay, kita coba lanjutkan. Ini untuk transisinya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Mudah sekali ya. Jadi tinggal di download aja untuk templatenya. Setelah itu tinggal diklik dua kali pada bagian templatenya dan tinggal diedit untuk tulisannya. Jika perlu aset, tinggal dimasukkan aja ke dalam media di sini. Di drag setelah di drag, tinggal di custom untuk animasinya ya di sini ada animasinya bisa menggunakan motion atau menggunakan eh, transisi ya seperti itu oke mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nesya channel